Di dalam sudah ada peng-pengnya. Oh, peng-pengnya. Iya, betul. Ini sudah orang. Nah ini, contoh ya, sebenarnya sudah siap. Nah, jadi dia nanti kalau menurunkan sandal nggak berkerumun? Ya berkerumun, ya. Sebenarnya ya. Ya kayak di Mekah, di Mekah lah ya. Kalau nggak salah 23 ini sudah dibuka yang Medina. Iya, Medina makanya derek. Maka nanti gajinya bisa jalan. Amin, amin, amin. Maka hari ini kan tetap belum ada keputusan. Menyalip proses itu, menyalip satu jenis ini. Kan bagus itu di pemerintah. Bagaimana Indonesia, Malaysia, China? Oh, iya, iya. Secara resmi belum. Saya kira seperti biasanya, jadi kita tetap akan membuka, terutama kalau rawatib itu, kita biasanya ini kita tutup semuanya. Tutup semuanya lewat satu pintu, dari pintu kiri dan utara dan selatan. Dari tempat itu langsung masuk, sehingga tidak gerombol. Gitu. Untuk jemaah di dalam sendiri, apakah ada pembatasan, Pak? Ini dibuat seperti apa, Pak? Ini jadi jarak 1 meter lebih. Terus untuk tempat-tempat cuci tangan sudah disediakan sabun? Sudah, itu hand sanitizer di pintu-pintu, kemudian sabun cuci tangan di tempat wudhu. Itu luar biasa. Luar biasa, top. Untuk pengecekan ke tempat ibadah sekolah ini dalam rangka? Iya, sebenarnya begini, untuk kota Semarang kan Pak Wali Kota masih memperpanjang ya, pembatasan kegiatan masyarakat, PKM-nya masih diperpanjang. Namun, kita juga harus siap-siap. Seandainya nanti grafik itu menurun, kan kita tidak bisa membuka seperti pintu air, sehingga nanti orang keluar seperti air bah. Kita mesti mulai penetrasi di awal, agar masyarakat mulai siap-siap. Nah, saya sudah cek mall, saya sudah cek perkantoran, tadi saya cek tempat sekolah, gereja, terus kemudian hari ini kita lihat masjid. Dan untuk Masjid Kauman sudah dari dulu siap. Jadi lantainya sudah disiapin, sudah selang-seling. Nah, tinggal kita nanti mengatur bagaimana flow jamaah yang mau sholat. Flow-nya biar tidak tabrakan, biar tertib, dan sudah disediakan tempat-tempat untuk cuci tangan. Nah, maksud saya, kalau nanti Semarang katakan, atau kota lain, itu grafiknya sudah mulai turun, nah kita bisa uji coba dulu. Umpama, mari kita sholat Jumat lagi, ya. Tapi syaratnya sekarang lebih ketat lagi, ya. Sekian. Masjid Kauman itu kira-kira ya hanya separuhnya. Nah, mari kita lihat, kita coba, kita latihan separuhnya dulu, kita buka. Mau saya seperti itu. Jadi sekolah dulu juga sudah siap semua, sabun-sabun siap. Ya. Nah, tinggal ditambahin sabun itu aja.